Nah, ini aku pesen mata lembu. Ini aku baru coba makan mata lembu. Ini udah nggak ada matanya. Di Pamengpek, di Sayang Heulang, di Pantai Sayang Heulang. Kita baru nyampe tadi, abis bersih-bersih segala macam, lanjut mau cari kuliner. Kalau di pantai, apalagi kulinernya kalau bukan seafood. Mari kita cari seafood, yuk ikut aku. Dadah. Nah, alhamdulillah sudah sampai, akhirnya nyari tempat makan ketemu juga. Di sini ternyata tadi pas aku datang, aku pilih-pilih dulu. Jadi bahan-bahannya dari ikan beku, udah pada dibuku-bukuin, langsung dimasak fresh itu. Langsung dimasak gitu ya. Kita lihat proses masaknya kayak apa dan hasilnya kayak apa. Hidangannya tadi pesan ikan bakar, cumi sama udang di saus padang. Cumi kayaknya ini lada hitam deh. Nah, ini aku pesan mata lembu. Ini aku baru coba makan mata lembu. Kita coba mata lembunya. Jadi mata lembu tuh ininya ya? Iya. Oh, ininya emang bagian ininya tuh keras banget. Keras ini banget. Dibuat dulu yang kecil. Enggak boleh dimakan. Iya. Enggak tuh. Ah, mun kayak mun makan ieu biji ieu deh ya, udah mulai biasa dicerna. Makannya pakai saus, kamu mau coba enggak? Oke, kita coba makannya pakai saus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah enggak ada matanya. Enak. Rasanya kayak kerang gitu. Coba. Nah, kan keluar sendiri, digituin keluar sendiri. Ini buang. Harus pakai hati, Kak. Cocok saus. Keganggu itu. Enggak apa-apa. Dikirim di foto. Siap. Ada di sendiri. Itu. Enak. Rasanya lebih kenyal dari kerang ya, Kak? Kamu baru makan ya? Suka nggak? Bagian ininya dibuang. Makan nasi aja. Makan nasi, cus. Cocol saus. Bagian matanya tuh ini keras banget. Pertama kali aku makan mata lembu. Enak. Rada ganeng sih. Ketrak-ketrok nak. Ini buang. Makan bagian ini. Ini gak ada matanya. Bismillah. Kamu makan apa? Udang. Kakak ini paling favorit makan seafood ya, Kak? Iya. Aku mau makan cumi. Pakai tomat. Tomat timun. Biar si Adli dibahekeun ih. Nih. Ini buat sambal ini kayaknya ikan. Wah, ikannya gede banget tuh. Wow, ikannya segede ini. Bismillah, kita coba cuminya. Enak. Segede banget, berasa banget jeruknya. Berasa jeruknya.
kita coba ikannya. Ini ikan apa ya? Kue. Kue ya? Kue tadi. Mana lilin ya? Gak, kue. Ikannya. Enak. Enak gak udangnya, Kak? Enak. Udangnya. Age, Agi, Ade, ayo makan. Di, sini, sini Ade. Sini bareng. Sini. Wow. Mantap. Nah, kamu coba yang lain nggak? Ada ikan? Ya nanti. Cumi. Padahal ini ikan beku, cumi beku, terus udang beku dari freezer. Tapi pas begitu dimasak, kok rasanya masih fresh gitu ya? Karena benar-benar dari laut, nggak diiniin langsung ditaruh freezer kali ya? Bismillah. Mantap, kamu mau coba lain apanya? Ikan? Cumi? Ya, begini. Enak loh, masakannya enak. Cuminya enak loh, Kak. Ikannya juga enak. Tak mau, Kak. Tunggu juga. Oh, ini jahe. Jangan dimakan. Ikan. Yang saus padang mana? Ini. Ini bukan dia. Aku pesannya saus padang, tapi nggak tahu bikinnya gimana. Saus padang versi pamungpek. Kan bukan di Padang. mantap. Ini udah kosong. Mata lembu. Ade, Agi, ayo makan. Dek, Bapak, Mama mau nggak kesini gitu? Mau. Kalau mau, nanti pesenin lagi gampang. Bapak mau alergi?
Hmm? Aku alergi juga turunan dari opa. Kalau mami itu makan segalanya. Ah ini udah di sini. Jadi aku cuman minta direbus aja. Enak tapi rasanya. Original lebih nikmat. Adek kok balik lagi? Gi. Agi ayo makan. Mantap. Kamu suka apanya? Hah? Semua menu ini kamu belum coba ikannya loh. Mau coba enggak? Iya, mana? Nih. Nih. Bobo sih kan teh? Oh, bobo ya udah. Mau puntutnya. Sambalnya emang kayaknya? Sambalnya kalau enak. Kalau ikannya doang? Udah. Nih, tuh. Sambal kecap. Bismillah. Mantap. Enak. Dia udah nyobain belum mata lembu? Hah? Mata lembu. Keras. Iya. Kayak gini ya. Ini gak mau keluar yang ini. Jangan di ini ya, di atasnya. Sama. Cobain kan aku kalau makan ini bak mata kayak makan kepiting atau enggak? Enggak lah. Itu udah. Harus sama-sama siput. Ini cumi. Iya cumi. Cumi, ada udang. Ada mau apa? Ini dek, ini jangan dimakan sama matanya ya. Mana matanya? Ini matanya yang keras di bawah. Gimana? Kayak kerang ya, tapi ini lebih kenyal. Tutut. Kayak tutut. Kakak suka tutut kan? Ini. Cuma tainya. Enak. Ini. Enak guys, mata lembunya enak, menunya enak, aku suka cuminya dan ikannya, udangnya tadi aku kegigit sama udangnya, mantap. Timku biar makan dulu ya, nanti kita tanya habis berapa, kalau kurang tinggal nambah lagi, oke? Kamu pesen apa lagi? Tapi setelah ini habis, baru boleh pesen lagi. Kalau ini habis, teh? Harus begitu. Hatur nuhun. Nah, makannya udah selesai. Di sini sudah ada ownernya. Udah langsung hitung teh. Jadi berapa tadi? 1 kilo 3 ons ya teh? Iya. 502.000 tuh. Teteh ini buka dari jam 24 jam. Iya. Oh, buka 24 jam. Iya. 24 jam. Udah ini mah bukan kayak hotel penginapan biasa aja. Iya, jadi di sini penginapan sama tempat makan ya. Iya. Pas banget di depan pantai Sayang Heulang. Mohon. Lagi tahap pembangunan, mudah-mudahan kayaknya katanya mau seperti kayak Pangandaran. Oh gitu. Mudah-mudahan we ada peningkatan Pamumpek teteh. Iya, amin. Amin asli Pamumpek teteh. Asli. Orang Mancagahar asli. Oh, asli orang Mancagahar Pamumpek. Garilis ya orang Garutnya. Tuh. Teh, kalau nginep di sini berapa rate harganya? Ada yang 200. 200 yang 1 bed AC. Kalau yang 400 2 bed AC. Oh. 500 3 bed AC. Oh, di atas berarti. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oh, ada gitu. Juga yang di bawah. Iya. Oh, iya. Kalau di atas kan lebih leluasa lihat view gitu teh. Keren. Hatur nuhun teteh. Ya, hatur nuhun abi terus kesumpingan alah nu tadi ngelieur gitu tak aya. Kumaha teh? Usum corona sarang lagi corona kayak gini sama seperti biasa. Jauh teh. Jauh banget. Drastis jatuhnya gitu. Oh, iya.
PPKM gitu. PPKM benar-benar gitu. Jadi sekarang juga ada tamu sekarang ke sekarangnya gitu. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya ramai. Sempat ditutup. Sempat ditutup kemarin. Oh, berapa lama? Berapa ya? Satu minggu, dua mingguan. Oh, gitu. Oh, iya. Sekarang udah mulai lagi tapi tetap pakai protokol kesehatan ya, ya. Harus tetap pakai prokes gitu. Sekarang juga dibuka katanya tapi harus tetap patuhi prokes katanya. Oh, gitu. Siap. Teteh danten 500. Hatur nuhun teteh. Sami-sami teteh, hatur nuhun tetehnya. Terus kesumpingan ieu abi. Sami-sami. Salam ke Adeni. Nah, iya. Teman-teman tuh yang mau liburan ya. Di sini tempatnya enak, nggak terlalu rame banget gitu ya. Di daerah Pamengpeuk, masih daerah Garut, pantai di Pantai Sayang Heulang. Sebenarnya Pamengpeuk tuh ada banyak pantainya ya. Banyak. Jadi semua pelesiran di sini mah gitu. Ranca Buaya, Santolo, Sayang Heulang, gitu, Cicaloba. Oh, Ranca Buaya tuh masih termasuk Pamengpeuk? Enggak, beda. Oh, beda. Iya, beda. Oh. Itu jalurnya yang mau ke Cianjur teh, gitu, Cidaun, Cianjur. Oh, jadi sepanjang jalan itu tuh ngeliat pelesiran, pasar, gitu ya. Terus gitu tuh. Ya. Jadi orang Garut mau, di Garut juga banyak tempat wisata. Warag lah gitu. Iya, yang dari luar Garut juga kalau mau wisata coba datang ke Garut ya. Di Garut enggak kalah indahnya dengan kota-kota lain. Teh hatur nuhun. Sami-sami teh. Hatur nuhun semuanya juga udah nonton konten aku. Jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe. Assalamualaikum. Dah. Mangga teh. Iya. Ya.